ungkapan yang sekian kalinya dari Sat Narkoba Polres Ponsel berkaitan sama tindak pidana narkotika. Jadi nanti untuk penjelasan teknis nanti silakan Pak Kasat Narkoba, nanti saya akan closing statement nanti. Sekarang hari ini tanggal 27 ya, Juni 2022 kita akan melaksanakan press release terkait pengungkapan tindak pidana narkotika. Jadi yang terjadi lokasinya di Kecamatan Palangga di dekat pertigaan Beringin, tanggalnya tanggal 22 Juni sekitar pukul 19 WITA. MFP alias kakak yang bersangkutan ini adalah oknum ASN pemerintah daerah Kabupaten Kota Selatan. Pada saat kami mengamankan tersangka MPP ini, jadi ditemukan padanya TKP 1 itu 2 saset atau 2 paket narkoba di dalam bungkusan rokok ini. Ya. Setelah itu kami kembangkan lagi masuk ke dalam rumah tersangka, kami mendapatkan lagi 2 bungkus ini dengan totalnya sebanyak 26 paket sabu. Beratnya 11,70 gram. Kami sampaikan, kemudian di depan kita ini ada beberapa lagi barang bukti lainnya selain narkotika, ada pirex, ada korek gas, kemudian ada HP. Kita lagi dalam proses pengembangan. Yang bersangkutan ini mendapat perintah sudah 2 kali mengambil barang-barang ini ditempel di Kendari melalui perintah info oleh seseorang. Barang haram ini dibawa ke Ponsel. Tempat ayat 2, kemudian pasal 112 juga ayat 2 Undang-Undang Narkotika mengedarkan, menjual atau menawarkan, membeli dan menerima serta menjadi perantara jual beli narkotika. Hingga saat ini di tahun 2022, dari Januari sampai Juni ini, kita sudah menangani tindak pidana narkotika sebanyak 11 kasus. Jumlah barang buktinya sebanyak 33,27 gram, sebanyak 18 orang. Memang Polres Ponsel sampai saat ini konsen untuk penegakan hukum berkaitan sama kejahatan di bidang narkotika. Ya. Baik siapapun itu, jadi ini juga sebagai warning juga, jadi siapapun itu yang melakukan kejahatan tersebut kita tindak. Polres Ponsel membuka diri bagi siapa saja yang ingin melaporkan untuk dilakukan asesmen dan rehabilitasi, bisa melaporkan di kita untuk kita hubungkan ke BNN nantinya. Dia nanti dihubungi. Kamu nanti buang di sini 2 paket atau 1 paket atau 3 paket itu aja ya. Sudah berapa kasus yang kita bisa sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau yang masih sedang berproses? Oh iya. 9. Sekarang untuk laporan polisi kita tangani sebanyak 11. Jadi 9 sudah diselesaikan, yang 3 lagi ngantri sekarang. Pemilah 2, satunya lagi di sini, Palangga. Ini yang terakhir. Ya.